warga memilih rumah sakit daerah dengan harapan nanti daerah semuanya secara paripurna, semua daerah baik pemerintah, swasta maupun masyarakatnya bisa mengerti seperti apa sebenarnya kebutuhan rumah sakit jiwa, bagaimana kesehatan jiwa itu bisa dipersempatkan untuk semua masyarakat dengan cara meningkatkan ketersediaan pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas orang-orang yang dengan gangguan jiwa maupun masyarakat semua untuk bisa datang ke rumah sakit jiwa. Jadi momentum untuk memperlihatkan bahwa rumah sakit jiwa ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang dengan gangguan jiwa, tapi orang normal secara keseluruhan juga membutuhkan rumah sakit jiwa ini.